jenguk Lesti bang, benar. Seperti apa bang keadaan Lesti bang? Gimana? Kondisi emang benar mau jenguk Lesti? Kondisinya hari ini saya juga baru hadir. Yang pasti saya sudah anggap Dede Lesti sama Mas Bilar tuh selain juga pernah menjadi klien saya yang hampir setiap hari juga kita berkomunikasi. Ya saya berharap nanti setelah saya bertemu dan menjenguk, mudah-mudahan ada informasi yang lebih dapat kita sampaikan. Tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Gilan. Nah, untuk sementara seperti itu. Kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Bang, separah apa sih bang itu kondisi Dede? Kondisinya separah apa bang? Lukanya? Kondisinya yang pasti Dede lagi istirahat. Saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya nanti. Kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Bang, berarti benar bang itu dicekik, dibanting Dede Lesti-nya? Soalnya kan dicekik, dibanting, benar itu bang? Ngomong seperti itu bang. Mengenai proses yang ditanyakan, saya belum berani memberikan statement. Yang pasti saya lebih fokus dulu untuk melihat keadaan Dede Lesti untuk hari ini, perkembangannya seperti apa dari dokter. Nanti mungkin akan kami sampaikan lebih lanjut. Bang, apakah benar Rizky Billar selingkuh dengan Devi Kirana? Masih di rumah apa enggak, Bang? Apakah selingkuh dengan Devi Kirana, Bang? Apa? Masih di rumah apa enggak sejauh ini? Masih sekarang kan Dede kan di sini. Dari kapan berarti, Bang? Nanti ya, mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga keluarga Mas Bilar. Bang, apa sih bang? Dengan dia bang, ini baru pertama kali apa pernah? Secara psikis trauma. Nanti ya kita lihat, saya belum berani memberikan kesimpulan. Bang, tapi benar selingkuh dengan Devina Kirana? Saya gak tahu. Bang, orang tua Lesti bang, kalau KDRT ini pertama apa pernah?